Di sini ada tower yang roboh dan terendam lumpur. Ratusan rumah juga tenggelam dimakan lumpur. Nah, itu dia teman-teman, pusat semburan lumpurnya sudah kelihatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melihat lumpur Lapindo ya teman-teman. Karena tadi kebetulan juga lewat Sidoarjo, sekalian mampir deh ke lumpur Lapindo. Buat kalian yang belum tahu apa sih lumpur Lapindo, lumpur Lapindo pertama kali terjadi tanggal 29 Mei 2006 ya. Lumpur Lapindo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo di Dusun Balong Nongo, Desa Ronong Penongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Tidak terasa sudah sekitar 15 tahun ya, tapi semburan belum juga berhenti. Kalian bisa menggunakan motor sendiri atau menggunakan ojek yang ada di sini. Jadi, kalian tidak bingung jalannya nanti. Karena Lapindo berasal dari sumber pengeboran gas, jadi di sini bau gasnya menyengat seperti bau belerang. Saran saya sih kalau mau ke sini pakai masker biar lebih aman ya, teman-teman. Di sini ada tower yang roboh dan terendam lumpur. Ratusan rumah juga tenggelam dimakan lumpur. Kedalaman tanggul ini kalau nggak salah sekitar 13 meter ya teman-teman. Itu ada kapal, kalau tidak salah gunanya berfungsi untuk menyedot lumpur dan kemudian dialirkan ke Sungai Porong untuk dibuang.
kalau tidak salah dulunya di sini juga banyak rumah-rumah penduduk ya teman-teman. Akibat lumpur semua tenggelam. Jalan yang dilewati sekarang dulunya juga tanggul yang akhirnya tenggelam oleh lumpur dan mengeras. Nah, itu dia teman-teman, pusat semburan lumpurnya sudah kelihatan. Coba kita perdekat. Nah, itu dia sumber lumpur Lapindonya. Akhirnya sudah ketemu sama Lapindo. Sekarang waktunya pulang ya teman-teman.